Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Hari ini Kak Alis nak masak sosis gulung. Bahan-bahan yang Kak Alis gunakan 10 keping roti yang sudah dibuang kulit tepi-tepi, 3 butir telur, 10 batang sosis, keju dalam 10 keping, serbuk roti kedua-duanya ini dalam 100 gram, yang mana serbuk roti ini Kak Alis buat sendiri. Dan kalau nak tengok macam mana cara buatnya, kena tonton video sebelumnya. Kemudian minyak secukupnya dan air untuk Kak Alis rebus. Pertamanya kita akan rebus dulu sosis. Rebus sehingga ianya lembut, dan sementara menunggu sosisnya lembut, Kak Alis akan canai ataupun leperkan roti. Bagi dia benar-benar nipis. Macam ni. Okay, sosis dah masak. Masakkan angkat dulu. Okay, sekarang Kak Alis akan tunjukkan macam mana nak letak sosis ke dalam roti. Letakkan cheese. Jangan sampai hujung lebih di sini. Sebab di sini nanti kita akan letak telur supaya untuk melekat. Okey, kita gulung. Kita sapukan telur. Ya, dia betul-betul melekat. Kemudian baru kita celur dalam tepung, dalam telur. Okey, sekarang kita celur. Kemudian kita balutkan. Okey, sekarang sosis semua dah dibalut. Minyak pun dah panas. Kak Alis akan masukkan ke dalam minyak. Api perlahan ya. Semua sosis ini dah masak, sedia untuk dihidang. Alhamdulillah selesai sosis gulung untuk hari ini. Jangan lupa untuk cuba. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.